هيم على الأبواب وفي يدي قلم أكتب على الجدران محبوبي علم علم هيم على الأبواب وفي يدي قلم أكتب على الجدران علم علم حبك رسول الله بلسم للألم وفي يوم حشر الناس لو يشفع لنا سعد الزوار ذي نيل المرام يا مسعد الزوار ذي نيل المرام عبالنا زور سوا عبالنا أوجد لهيب الشوق والدمع انتشى أحمد إمام الزين حبك بالحشا أوجد لهيب الشوق والدمع انتشى والصب من شوق غرامه قد مشى والصب من شوق غرامه قد مشى وإحنا متى تتحقق آمالنا يا وين تروح توان توان يو توان توان لا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا،
وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يخلصون النية في تعلم العلم وتعليمه. أما بعد، مسلمين دا مسلمات رحمكم الله سبحانه وتعالى، بعد ما لم إني إن شاء الله تعالى كتا أكم مبربهسكن سيديكي تنتانج sejarah salah seorang daripada para ulama Melayu yang hebat, yang dia adalah seorang yang terkenal, yang masyhur, yang ramai daripada anak muridnya telah jadi pejuang-pejuang dakwah dan menyebarkan dakwah di tanah Melayu, dan sangat zahir manfaat mereka dan bagaimana mereka telah mempertahankan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menyebarkan ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada masyarakat. Dia adalah Al-Alim, Al-Allamah, Al-Faqih, Al-Syeikh Wan Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alim ini adalah alim yang istimewa, dan dia bukan sekadar guru yang mengajar ilmu, tapi dia seorang yang alim yang beramal dengan ilmunya, dan dia seorang yang bertakwa kepada Allah, yang ada di antara anak muridnya yang jadi daripada para awliya Allah. Apabila kita memperbahaskan tentang Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ini, maka ini adalah satu contoh yang menjadikan anak-anak kita, yang menjadikan generasi Melayu yang baru, mereka tahu bagaimana sepatutnya mereka buat, dan untuk mereka tengok bagaimana sepatutnya mereka atau kepada apa sepatutnya mereka menghabiskan atau mengarahkan semangat mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika ada di antara anak-anak kita pada tempoh ini yang mereka rasa kurang semangat belajar ilmu, atau yang rasa kurang semangat mereka menyebarkan dakwah, maka bagi tahu mereka, pada malam ini kita mahu memperbahaskan tentang cerita Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, dan minta mereka masuk supaya mereka tahu siapakah itu para ulama Melayu yang hakiki, siapakah mereka pejuang-pejuang dakwah, untuk mereka mencontohi mereka, untuk mereka bersemangat, dan untuk mereka usaha jadi seperti para ulama yang besar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara cara yang ulama guna untuk membakar semangat penuntut ilmu dan pemuda-pemudi adalah cerita-cerita tentang orang-orang salih. Maka jom kita sama-sama sekarang kita hendaklah semua yang ikut kita sekarang menyebarkan dan menjemput kawan-kawan dan sahabat, dan minta daripada anak-anak duduk dan dengar apa yang kita mahu sebut tentang Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ini. Sekarang ramai mereka berminat mahu tengok drama, tengok cerita-cerita tentang perkara-perkara yang lara, yang tak ada manfaat. Tapi apa yang kita mahu sebut adalah untuk menjadikan semangat tinggi. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, namanya Wan Ahmad Ibn Wan Muhammad Zain Ibn Wan Mustafa, yang dia orang, yang dia daripada Melayu, dan dia adalah daripada Fatani, asalnya daripada Fatani. Dan Syekh Wan Ahmad ini, Syekh Wan Ahmad ini, beliau adalah seorang alim, ayahnya seorang alim, dan datuknya seorang yang alim. Maka dia daripada keluarga yang memang menjaga ilmu agama,
dan sangat ambil berat tentang ilmu. Dikatakan bahawasanya dari sudut keturunan, dikatakan bahawasanya dia daripada Yaman, daripada Hadramaut, dan beliau telah lahir di kampung Jambu. Dia lahir di kampung Jambu di Fatani pada malam Jumaat 5 Syaban tahun 1272 Hijriah, yang ia kalau kiraan Rumi pada tahun 1856 pada tahun 1556. Dan pada mula beliau dididik oleh bapaknya sendiri, kerana bapaknya sendiri yang dia adalah Syekh Wan Muhammad, dia adalah seorang yang alim. Dia seorang yang alim, maka dia dididikkan oleh ayahnya sendiri. Kemudian dia telah berguru juga dengan bapa saudaranya yang dia adalah Syekh Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa, yang dia terkenal dengan gelarannya, yang dia digelarkan dengan Tok Guru Pandang Daya. Syekh Wan Ahmad, dia tidak hanya belajar di Fatani bersama ulama di sana, bahkan semangatnya yang tinggi telah menyampaikan dia untuk pergi dan belajar menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah. Maka beliau telah bermusafir ke sana dan dia belajar di sana di Makkah bersama para ulama yang masyhur, seperti di antara guru-gurunya adalah Mufti Asy-Syafi'iyyah di Makkah. Mufti Syafi'iyyah di Makkah pada zaman itu, yang dia adalah Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Dan di antara guru-gurunya Muhammad ibn Sulaiman, Syekh Muhammad ibn Sulaiman, dan Syekh Abdul Qadir ibn Abdul Rahman Al-Fatani, yang terkenal dengan Dir Fatani. Dan juga di antara guru-gurunya daripada ulama Kelantan yang masyhur, yang dia adalah Syekh Wan Muhammad Ali Kotan bin Abdul Rahman Al-Kelantani, yang menulis kitab berjudul Zahrat Al-Murid fi Ilmi Tauhid. Dan kitab ini, kitab yang disebut dalamnya tentang aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dia membahaskan dalam tentang aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Maka Syekh Wan Muhammad Ali Kotan ibn Abdul Rahman Al-Kelantani di antara guru-guru beliau. Dan dia terkenal, Syekh Wan Muhammad Ali Kotan, dia terkenal dengan ilmu tasawuf. Bahkan ada hubungan kerabat di antara mereka. Syekh, dan di antara guru-gurunya adalah Syekh Muhammad bin Ismail. Syekh Muhammad bin Ismail atau terkenal dengan Nikmat Kecik Fatani. Dan beliau juga dikatakan dia sampai ke Baitul Maqdis, dan dia telah menuntut ilmu di sana, di Baitul Maqdis, di Filastin. Dia pergi ke Makkah, pun pergi ke Filastin menuntut ilmu di sana. Kemudian dia pergi ke Mesir, dan dia di antara batch-batch yang pertama daripada Melayu yang pergi untuk masuk dalam University Al-Azhar dan dapat kelulusan daripada sana. Maka beliau telah belajar di Mesir, dan di antara yang telah belajar bersamanya pada waktu itu, di antara penuntut ilmu juga yang belajar bersamanya pada waktu itu, yang terkenal di antara mereka adalah Tuan Guru Haj Muhammad Amin daripada Fatani, dan juga Tuan Guru Haj Dawud daripada Pasir Mas, daripada Kelantan, dan juga Haj Wan Mahmud Kampung Tok Mesir, Kota Baru, dan juga
Al-Hajj Wan Abdul Mubin bin Ahmad, juga daripada Kota Baru, dan lain-lain daripada penuntut ilmu. Mereka telah juga masuk bersamanya dan belajar di Al-Azhar. Kemudian daripada Mesir, beliau telah kembali kepada ke Makkah, dan dia telah jadi guru mengajar di Al-Masjidul Haram. Maka dia jadi guru mengajar di Masjidul Haram. Hindalah pemuda-pemudi penuntut ilmu daripada kaum Melayu, mereka fikir tentang perkara ini dan tengok apabila seorang bersungguh-sungguh dan menuntut ilmu dan belajar dan berikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala, tengok bagaimana dipermudahkan urusan dia, dan tengok bagaimana manfaat jadi besar daripada beliau. Beliau telah jadi guru di Al-Masjidul Haram pada zaman itu, dan zaman itu masih lagi zaman kerajaan Uthmani. Kerajaan Uthmani yang masih lagi menguruskan Makkah dan Al-Madinah pada waktu itu. Masya Allah al-Azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara ulama yang semasa dengan beliau, yang mereka ulama tanah jawi semasa dengan beliau dan mereka telah mengajar di sana, di antara mereka adalah Al-Syeikh Jamaluddin bin Idris daripada Negeri Sembilan, dan Al-Syeikh Abdul Rahman bin Muhammad Ali Fatani, dan Al-Syeikh Khatib dan Al-Syeikh Khatib daripada Sumatera, dan Al-Syeikh Abdul Muttalib, Al-Syeikh ini Syeikh daripada Kelantan, juga lain-lain daripada mereka. Dan beliau Syekh Wan Ahmad, beliau Syekh Wan Ahmad di antara ulama yang istimewa kerana beliau telah jadi mahir dalam pelbagai jenis ilmu. Di antara ilmu yang dia telah jadi mahir padanya, ilmu kimia dan ilmu perubatan, dan dia jadi penyair. Dia seorang yang pandai menulis syair. Masya Allah al-Azim. Dan beliau juga daripada orang-orang yang mahir dalam sejarah, maka dia telah menguasai pelbagai jenis ilmu. Dan beliau telah menulis banyak kitab. Di antara kitab-kitab yang dia telah menulis adalah Laqtatul Ajlan, dan kitab Hadiqatul Azhar wal Rayahin. Dan kitab ini Hadiqatul Azhar wal Rayahin adalah di antara kitabnya yang istimewa. Dia memperbahaskan dalamnya tentang pelbagai tajuk, tapi banyak bahaskan tentang sejarah, khususnya sejarah kerajaan Uthmani. Dan dalam kitab ini pada muka surat 169, beliau telah memberi amaran terhadap golongan-golongan sesat yang mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dan mereka menimbulkan isu-isu yang merosakkan masyarakat, yang mereka golongan yang terkenal dengan golongan Wahhabiyah. Dia telah sebut tentang ini dalam kitabnya Hadiqatul Azhar wal Rayahin, dan dia telah ceritakan banyak tentang sejarah Muhammad ibn Abdul Wahhab, bagaimana permulaannya dan itu. Maka boleh rujuk kepada kitab ini pada muka surat 169. Lagi beliau telah menulis kitab tentang ilmu perubatan, seperti kitab Tib Al-Ihsan Fi Tib Al-Insan, dan juga dia telah menulis kitab Tashil Nail Al-Amani,
dan dia menulis kitab Al-Ibriz dalam ilmu as-sarf. Dia mahir dalam ilmu sarf. Ilmu sarf, ilmu tata bahasa pun dia mahir. Pun dia di antara ulama Melayu yang mereka menguasai menulis kitab dalam bahasa Arab. Dan yang baca, yang membaca tulisannya, dia sangka yang menulis kitab adalah orang Arab kerana tulisannya macam tulisan orang Arab, kerana kemahirannya dalam bidang ini. Masya Allah al-Azim. Juga dia menulis kitab Minhajus Salam, dan di antara kitab beliau adalah kitab Faridatul Faraid, dan dia telah menulis pelbagai kitab, beberapa kitab dalam ilmu aqidah. Di antara murid-muridnya, anak muridnya, dan dia telah jadi penasihat kepada banyak sultan-sultan Melayu pada zaman itu, dan dia ada hubungan yang kuat dengan kerajaan Uthmani. Maka di antara anak muridnya yang terkenal adalah Datuk Haj Abdullah Ibn Musa, yang dia jadi mufti dia jadi mufti kerajaan Johor. Dia jadi mufti kerajaan Johor pada 1907. Dan di antara anak muridnya adalah Al-Haj Wan Ishaq ibn Imam Al-Haj Abdullah, mufti kerajaan Kelantan. Dan di antara anak muridnya Tuan Guru Al-Haj Umar bin Ismail, Sungai Keledai. Dan di antara anak muridnya juga Tuan Guru Al-Haj Sa'id ibn Abdissalam, Besut, Terengganu. Dan di antara anak muridnya Al-Haj Muhammad Salih, Qadi Kamboja. Dan juga Al-Syeikh Wan Dawud ibn Al-Syeikh Mustafa Al-Fatani di Makkah. Dan Al-Syeikh Muhammad Nur ibn Al-Syeikh Ni'mat Kecik Fatani di Makkah. Dan di antara juga di antara anak muridnya Al-Haj Wan Abdullah, Al-Haj Wan Abdullah ini daripada Fatani. Dan juga Al-Haj Cik Ibrahim bin Musa, dan Al-Haj Abdul Samad ibn Saman, dan Al-Haj Wan Harun ibn Al-Haj Wan Hasan, dan juga Al-Haj Muhammad Hussein ibn Abdul Latif atau terkenal dengan Tok Kelaba Fatani. Dan juga di antara anak muridnya adalah Al-Haj Wan Muhammad ibn Al-Haj Wan Idris. Dan ramai lagi. Di antara juga anak muridnya adalah Tunku Mahmud Zuhdi bin Tunku Abdul Rahman Al-Fatani, yang dia jadi mufti Selangor. Dan juga di antara anak muridnya tak kenali Al-Syeikh Wan Syeikh Muhammad Yusuf bin Ahmad, tak kenali Kelantan. Dan di antara anak muridnya Syekh Abdullah Fahim, yang dia jadi mufti pertama bagi negeri Penang setelah mengisytiharkan merdeka. Dan beliau rahimahullah ada isnad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu. Di antara saya baca sikit tentang isnad beliau. Beliau ada banyak guru. Kita sebut sini sikit sahaja, tapi sebenarnya dia ada banyak guru. Di antara guru-gurunya juga seorang alim daripada Lebanon, yang dia adalah Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Shalabi Al-Tarabulusi. Dia berjumpa dengannya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Shalabi Al-Tarabulusi, dia telah memberi ijazah kepada Syeikh Ahmad Al-Fatani. Dan ijazah itu tertulis dalam manuskrip tentangnya. Masya Allah al-Azim. Al-Syeikh Ahmad Al-Fatani, kalau kita mahu cakap tentang isnadnya, maka di antara guru-gurunya adalah Al-Syeikh Umar Al-Shami Al-Biqa'i, Al-Sayyid Hussein Al-Habshi, dan Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Shalabi Al-Tarabulusi, dan Al-Syeikh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Jom kita ambil isnadnya daripada jalan Al-Syeikh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Al-Syeikh Ahmad Ibn Zaini Dahlan, dia meriwayatkan ilmu
daripada Mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Habib Al-Syeikh Muhammad Ibn Hussein Ibn Abdullah Al-Habshi, dan daripada daripada Al-Syeikh Uthman Ibn Hasan Al-Dumyati, dan ramai lagi. Tapi kita ambil daripada jalan Al-Syeikh Uthman Ibn Hasan Al-Dumyati, yang mana dia meriwayatkan ilmu daripada jalan Al-Syeikh Abdullah Al-Hijazi Al-Syarqawi, yang Al-Syarqawi dia meriwayatkan daripada Al-Ustaz Muhammad Ibn Salim Al-Hafni, daripada Al-Syeikh Ahmad Al-Khalifi, daripada Al-Syeikh Al-Syeikh Ahmad Al-Bashbishi, daripada Al-Syeikh Ali Ibn Ibrahim Al-Halabi, daripada daripada Al-Syeikh Ali Ibn Ibrahim Al-Halabi, daripada Al-Syeikh Ali Al-Ziyadi, daripada Al-Syeikh Muhammad Al-Qusari, daripada Al-Syeikh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Maka ini adalah isnad Al-Syeikh Wan Ahmad Al-Fatani sampai kepada Al-Syeikh Ahmad Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Dia seorang yang masyhur dalam madhab Syafi'i, dan juga sama isnad sampai kepada Al-Syeikh Muhammad Ibn Ahmad Al-Ramli, dan juga terkenal dalam madhab Syafi'i, dan kepada Al-Khatib Al-Syirbini, dan kepada Al-Syeikh Zakaria atau dengan isnad ini sampai kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, kerana mereka ini mengambil daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari dia mengambil ilmu daripada daripada Al-Jalal Al-Mahalli, dan Al-Mahalli mengambilnya daripada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang dia sangat terkenal, dan Al-Syams Al-Qabani, dan Al-Jalal Abdul Rahman Ibn Umar Al-Bulqini. Dan beliau Al-Bulqini mengambil daripada Al-Wali Ahmad Ibn Abdul Rahim Al-Iraqi yang dia terkenal seorang hafiz, dan beliau mengambil daripada ayahnya Abdul Rahim Ibn Hussein Al-Iraqi, dan beliau ini Al-Iraqi Al-Hafiz Al-Iraqi mengambil daripada Al-Hafiz Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Sirajuddin Al-Bulqini, yang mana dia daripada ashab al-wujuh dalam al-madhab al-Syafi'i. Dan al-Bulqini dia telah mengambil ilmunya daripada al-Ala al-Attar, dan al-Ala al-Attar ini anak murid kepada al-Imam al-Nawawi, dan al-Imam al-Nawawi dia mengambil ilmunya di antara, yani ini kita pilih satu jalan sahaja, tapi ini ulama ini yang kita sebut nama-nama mereka. Biasanya mereka ada banyak guru, tapi kita ikut satu jalan sebagai contoh sahaja. Dan An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi yang dia sangat terkenal, maka tengok isnad daripada isnad yang sampai kepada orang Melayu berlalu dengan semua alim-alim ini yang kita sebut nama-nama mereka. Masya Allah al-Azim. Imam An-Nawawi ambil daripada Al-Kamal Sallar Al-Ardabili, dan beliau telah mengambil daripada Muhammad Ibn Muhammad yang menulis kitab Al-Syamil, Al-Syamil Al-Saghir, dan beliau telah mengambil daripada Abdul Ghaffar Ibn Abdul Karim Al-Qazwini yang menulis kitab Al-Hawi Al-Saghir, dan beliau telah mengambil ilmunya daripada Al-Imam Al-Rafi'i. Dan Imam Al-Rafi'i sangat terkenal dalam madhab Syafi'i. Imam Al-Rafi'i, Imam Al-Nawawi ini banyak disebut dalam madhab Syafi'i. Dan Imam Al-Rafi'i dia mengambil ilmunya daripada Abi Al-Fadl Muhammad Ibn Yahya, dan beliau mengambilnya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Maka ini adalah isnad daripada Syekh Ahmad Al-Fatani sampai kepada Imam Al-Ghazali. Sampai kepada Imam Al-Ghazali. Okey, Imam Al-Ghazali dia mengambil daripada siapa? Dia mengambil ilmunya daripada Abi Ishaq Al-Marwazi. Dia mengambil daripada Abi Ishaq Al-Marwazi, daripada أبي العباس أحمد ابن سريج البغدادي. دان ابن سريج إنيم دي سانغت عالم دان مشهور. ابن سريج إنيم أدله دي أن ترى برا مجددين. دي سؤران مجدد ابن سريج.
Dan Ibn Suraij dia mengambil, dia telah mengambil ilmu daripada, dia telah mengambil ilmu daripada Abil Qasim Uthman Ibn Sa'id Ibn Bashar Al-Anmati. Dia mengambil daripada Al-Anmati. Dan Al-Anmati dia dia telah mengambil ilmunya daripada Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani. Al-Muzani adalah anak murid Imam Syafi'i, terkenal. Dan Al-Muzani dia telah mengambil ilmunya daripada Imam Al-Syafi'i. Maka ini adalah isnad bagi Syekh Ahmad Al-Fatani sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil ilmunya daripada Al-Imam Malik, Malik Ibn Anas. Dan Al-Imam Malik Ibn Anas dia telah mengambil ilmunya daripada Nafi'. Dan Nafi' dia mengambil ilmunya daripada seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar dia daripada para sahabat, dan dia telah mengambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah al-Azim. Maka ini adalah contoh, satu contoh bagi satu isnad daripada isnad-isnad Syekh Ahmad Al-Fatani melalui gurunya Mufti Makkah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tapi kalau kita nak ceritakan tentang isnad-isnadnya, banyak lagi isnadnya. Tapi hendaklah diketahui bahawasanya isnad ini ada padanya barakah. Ada padanya barakah. Ini bagus. Ada padanya barakah apabila orang tahu bahawasanya ilmunya bersambung dengan isnad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang menggembirakan hati. Menggembirakan hati kerana ia sampai kepada seafdal-afdal ciptaan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara anak-anak murid Syekh Ahmad Al-Fatani, di antara anak muridnya adalah Syekh Tokun Ali, yang dia seorang yang alim, yang masyhur. Dan anak murid kepada Tokun Ali adalah Syekh Uthman Jalaluddin Penanti, yang dia seorang alim, belajar di Makkah dan belajar bersama Tokun Ali. Dan mereka ini kalau kita tengok kepada Syekh Ahmad Al-Fatani, kepada anak muridnya Syekh Uthman, kepada kepada anak muridnya Syekh Uthman, kepada anak muridnya Tokun Ali. Dan kalau kita melihat kepada para ulama yang dia belajar bersama mereka atau yang mereka belajar daripadanya, kita melihat bahawasanya mereka ini bersepakat atas satu perkara yang penting. Para ulama ini mereka bersepakat atas satu perkara yang penting. Apakah ia? Mengajar aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah Melayu, yang ia aqidah para asyairah maturidiyah. Dan mereka lagi menggunakan cara Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan kita melihat jelas daripada kitab-kitab pondok yang mereka telah mengajar, bagaimana mereka telah mengajar cara Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dan kita melihat kitab-kitab Syekh Ahmad Al-Fatani pun, melihat bagaimana dia sebut dengan jelas aqidah asyairah. Dan dia tolak golongan mujassima yang mempercayai bahawasanya Allah jisim. Dan dia sebut dengan jelas bahawasanya Allah Ta'ala tidak seperti ciptaan. Allah Ta'ala tidak memerlukan tempat. Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Dia tidak seperti ciptaan. Ini jelas daripada kitab-kitab beliau. Maka di sini hindalah para muslimin dan muslimat mereka melihat kepada alim ini dan melihat bagaimana dia telah buat dan jasa beliau yang besar dalam menyebarkan dakwah. Dan tengok kepada anak-anak muridnya yang banyak sangat yang mereka telah menyebarkan ilmu. Dan apakah kita suka bagi anak-anak kita untuk jadi? Kita suka anak kita jadi seperti Syekh Ahmad Al-Fatani, atau kita suka anak kita jadi orang yang tidak berilmu, orang yang pandai main game,
dan dia habiskan banyak level-level dalam game, dan dia jaga malam dengan dia tengok phone dan main game sahaja, atau kita mahu dia orang yang jaga malam, hafal matan, hafal Quran, dan dia bersungguh-sungguh ikut para ulama dan pengajian dan ambil ilmu daripada mereka supaya dia jadi daripada pejuang-pejuang dakwah seperti Sheikh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa jazahu khaira. Okey, untuk malam ini kita nak sambung syarahan dalam kitab Al-Aqidah An-Nasafiyyah. Kitab Al-Aqidah An-Nasafiyyah. Maka sila buka kitab. Sila buka kitab supaya kita insyaAllah ta'ala sambung membaca dalam kitab Al-Aqidah An-Nasafiyyah. Kata Al-Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala, والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان. يعني ini isu yang penting dalam ilmu aqidah. Pada semalam kita telah syarah tentang ar-ru'yah. Maka malam ini kita mahu syarah tentang bahawasanya Allah Ta'ala dia yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Kata Imam An-Nasafi, wallahu ta'ala khaliqun li af'alil ibad. Yani Allah subhanahu wa ta'ala dia yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba minal kufri wal imani wal ta'ati wal isyan. Yani sama ada perbuatan itu adalah kufur atau iman atau ta'at atau ma'asiat. Semua itu berlaku dengan ciptaan Allah, berlaku dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak betul apa yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah yang ia bercanggah dengan Al-Quran. Mereka kata, hamba yang menciptakan perbuatan-perbuatannya, bukan Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Hendaklah diketahui bahawasanya makna la ilaha illallah yang disebut oleh al-imam Abu Hasan al-Ash'ari, yani tafsiran Abu Hasan al-Ash'ari bagi la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, yani tiada pencipta melainkan Allah, tiada pencipta melainkan Allah. Maka yang mempercayai bahawasanya ada pencipta selain Allah, yani yang mempercayai bahawasanya ada yang mengeluarkan daripada tiada kepada ada selain Allah, maka dia jelas mendustakan la ilaha illallah. Kerana ini ulama kita tidak terima aqidah Mu'tazilah, dan mereka telah tolak aqidah Mu'tazilah dengan banyak dalil, dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada hadis. Dan di antara apa yang dalil yang mudah difaham. Kita katakan kepada golongan Mu'tazilah, syarat pencipta, dia tahu tentang apa yang dia menciptakan. Dia tahu tentang apa yang dia menciptakan. Maka kita katakan kepada mereka, jika hamba adalah pencipta, kalau tanya kepada seorang sekarang, berapa langkah kamu buat daripada rumah ke kedai untuk kamu belikan nasi, berapa langkah kamu buat? Ramai orang akan kata, tak tahu. Saya tak tahu berapa langkah, saya tak tahu. Saya telah melangkah tapi tak tahu berapa langkah saya buat. Ramai akan jawab macam itu. Siapa yang telah melangkah? Dia. Tapi dia tak tahu berapa langkah dia buat, dia tak tahu. Kalau hamba adalah pencipta bagi perbuatannya, maka mesti dia tahu tentang detail perbuatannya. Tapi apabila dia tidak tahu, maknanya dia bukan pencipta. Dia bukan pencipta. Seperti mana kita bukan pencipta bagi jasad-jasad kita, juga bukan kita pencipta bagi perbuatan kita. Bahkan kita mengkasapkan perbuatan-perbuatan kita. Beza di antara mencipta dan mengkasapkan. Kita mengkasapkan perbuatan-perbuatan kita. Kita mengarahkan kasat kita dan niat kita yang ia dengan ciptaan Allah. Kita mengarahkannya
terhadap perbuatan dan Allah Ta'ala menciptakan perbuatan itu pada kita ketika itu. Itu makna al-kasab. Allah berfirman, laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Yani bagi setiap jiwa apa yang ia mengkasabkan daripada kebaikan, yani ia bermanfaat dengan itu, dan atasnya apa yang dia kasabkan daripada kejahatan, yani ia bermudarat dengan itu. Maka Allah Ta'ala menyifatkan hamba dengan al-kasab, dia mengkasabkan. Maka kita bukan mencipta perbuatan-perbuatan kita. Tetapi kalau orang kata, adakah makna ini hamba tak ada pilihan bagi dia? Kita katakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah kata, hamba ada baginya pilihan. Tapi pilihannya dengan kehendak Allah. Ia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan Mu'tazilah dan kita bukan Jabriyah. Mu'tazilah mereka menjadikan hamba pencipta. Jabriyah mereka kata, hamba tak ada pilihan langsung. Dia seperti bulu ayam yang ditiup oleh angin, angin membawanya kanan dan kiri tanpa pilihan baginya. Mereka kata, hamba macam bulu ayam itu yang ditiup oleh angin. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kita katakan, hamba bukan pencipta bagi perbuatannya, tapi hamba ada baginya pilihan. Pilihannya itu di bawah kehendak Allah. Bukti tentang ini firman Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Yani, makna ini, kamu tidak menghendaki melainkan apa yang Allah Ta'ala telah kehendak bagi kamu untuk menghendakinya. Maka hamba ada baginya kehendak, tapi kehendaknya bawah kehendak Allah. Pilihan hamba itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada pilihan bagi hamba, tapi dia bukan pencipta bagi perbuatannya. Pilihan kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang manusia, dia tahu daripada dirinya bahawasanya dia ada pilihan. Sekarang saya pilih nak angkat tangan, saya angkat. Saya pilih nak turunkannya, saya turunkannya. Maka saya ada pilihan. Tapi kalau saya tak ada pilihan langsung, maknanya kalau tangan saya angkat ke atas, kamu tanya, kamu kata, turunkanlah tangan kamu. Kalau saya tak ada pilihan langsung, saya akan kata saya tak boleh turunkannya kerana saya tak ada pilihan untuk nak pilih perbuatan saya. Tapi saya tahu daripada diri saya, saya ada pilihan, tetapi pilihan saya itu dengan kehendak Allah, kerana tidak berlaku sesuatu dalam alam melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika datang seorang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan dia tanya kepadanya tentang Al-Qadar. Maka dia memperbanyakkan tanya tentang itu sampai Sayyidina Ali kata kepadanya, Amma idh abait fa innahu amrun baina amrain, la jabrun wa la tafwid. Maknanya aqidah ahlus sunnah wal jamaah bukan seperti aqidah qadariyah mu'tazilah yang mereka mempercayai bahawasanya hamba adalah pencipta dan mereka mempercayai bahawasanya perbuatan hamba berlaku tanpa kehendak Allah. Dan akidah kita juga bukan seperti Jabriyah yang mereka kata hamba tak ada pilihan langsung bagi dia, kerana kata mereka bahawasanya hamba tak ada pilihan baginya, ini maknanya tidak sah dia jadi mukallaf. Bagaimana dia jadi mukallaf disuruh dan ditegah kalau dia tak ada pilihan? Kerana ini kata ulama, akidah Mu'tazilah dan akidah Jabriyah kedua-duanya mendustakan Al-Quran dan ia adalah kekufuran wal'iyadhu billahi ta'ala. Maka yang betul adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang mereka adalah wasat. Mereka adalah sederhana dalam akidah mereka. Akidah mereka yang betul Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Mereka tidak menjadikan hamba sekutu bagi Allah, tidak menjadikan ia pencipta. Dan pada masa sama mereka kata hamba ada baginya pilihan supaya sah dia jadi mukallaf. Maka ada baginya pilihan, tapi pilihannya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka kita tidak terima Jabriyah dan kita tidak terima Mu'tazilah. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apa yang Imam An-Nafsafi sebut di sini sangat jelas tentang apa yang saya telah syarahkan. Dia kata, Wallahu ta'ala khaliqun li af'alil ibad. Allah Ta'ala dia menciptakan perbuatan-perbuatan hamba minal kufri wal imani wal ta'ati wal isyan. Perbuatan-perbuatan hamba sama ada kekufuran atau iman atau ta'at atau maksiat, semua itu berlaku dengan kehendak Allah dan ia dengan ciptaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa khalaqa kulla syai', yani Allah Ta'ala dia menciptakan segala sesuatu. Kulla syai', termasuk bawahnya jisim-jisim dan perbuatan-perbuatan. Semua sesuatu termasuk bawahnya jisim-jisim dan perbuatan-perbuatan. Maka Allah Ta'ala dia yang menciptakan jisim-jisim hamba dan perbuatan-perbuatan hamba. Kerana perkataan syai' dalam bahasa Arab maknanya al-mawjud, yang ada. Itu dinamakan syai'. Maka yang jisim dinamakan syai' dan perbuatan juga dinamakan syai'. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai', difahami daripadanya bahawasanya perbuatan-perbuatan hamba itu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, sama ada perbuatan yang baik mahupun perbuatan yang buruk, semuanya berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah yang difahami daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada kata-kata para sahabat dan para tabi'in dan para atba'ut tabi'in dan kata Imam Syafi'i dan Malik dan Ahmad dan Abu Hanifah. Ini adalah akidah mereka. Hendaklah kita berpegang dengan ini. Kata Imam An-Nasafi, wa hiya kulluha bi iradatihi, yani semua perbuatan hamba berlaku dengan kehendak Allah, wa masyiatihi, semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hukmihi wa qadiyatihi wa taqdirih, semua perbuatan hamba berlaku dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadiyatihi, di sini al-qada di sini maknahu al-khalq, yani perbuatan-perbuatan hamba ia dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam An-Nasafi, وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ويعاقبون عليها. يعني bagi hamba-hamba perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah, يعني yang ada padanya pilihan bagi mereka. يثابون عليها ويعاقبون بها ويعاقبون عليها. يعني mereka akan diberi pahala atas perbuatan-perbuatan mereka yang baik, dan mereka akan diazabkan atas perbuatan-perbuatan mereka yang ia buruk. Maka jelas Imam Al-Nasafi dia sebut bahawasanya perbuatan-perbuatan hamba ia berlaku dengan ciptaan Allah, tapi dia kata setelah itu dia kata hamba-hamba ada bagi mereka perbuatan-perbuatan ikhtiariyah yang ada padanya pilihan padanya. Mereka buatnya dengan pilihannya, yang mana pilihan mereka itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, wal hasanu minha biridha'illahi ta'ala wal qabihu minha laysa biridha'ihi ta'ala. Yani perbuatan-perbuatan yang baik itu adalah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang buruk daripada perbuatan-perbuatan hamba, ia bukan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan yang baik itu adalah yang baik Allah Ta'ala telah menyuruh hamba untuk membuatnya, dan ia perbuatan yang baik ia dengan berlaku dengan ciptaan Allah, dengan takdir Allah, dan ia dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa-dosa dan perbuatan yang buruk,
ia adalah dengan, berlaku dengan ciptaan Allah, dengan kehendak Allah, menurut ilmu Allah Subhanahu wa Taala, tapi ia bukan dengan ridha Allah, dan Allah Taala tidak menyuruh hamba untuk membuat yang jahat, yang buruk. Ini makna apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nasafi, wal hasanu minha bi ridha'illahi ta'ala wal qabihu minha laysa bi ridha'ihi ta'ala. Okey. Sampai sini untuk malam ini dalam kitab Al-Aqidah An-Nasafiyyah. Barakallahu fiikum, akramakumullah, waffaqakumullah, qawwakumullah. Wa insyaallah ta'ala kita sambung pada esok malam insyaallah ta'ala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.